Farhad Abbas rencanakan somasi ke keluarganya, Haji Faisal malah dapat penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Keluarga ini mendapat penghargaan usai dinilai begitu tulus merawat dan melindungi Gala Sky setelah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah meninggal dunia. Lantas bagaimana tanggapan Haji Faisal terkait pihak yang pro kontra terhadap penghargaan ini? Keluarga mertua mendiang Vanessa Angel menerima penghargaan dari Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak. Faisal dan Fujian menerima penghargaan karena tulus merawat Gala Sky Andriansyah, putra mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak, menyebutkan, pihaknya terus mengawasi tumbuh kembang Gala Sky setelah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Gala Sky tidak sendirian, ada kakek dan neneknya yang menjadi keluarga alternatif, kata Aris Merdeka Sirait di kantor Komnas Perlindungan Anak, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2022. Selama proses perawatan Gala Sky kami menyimpulkan anak ini layak bersama Haji Faisal, lanjutnya.